Balik lagi di channel ini, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Video kali ini akan jalan-jalan ke pantai baru yang ada di Lampung dan baru aja dibuka tanggal 5 April kemarin, yaitu Pantai Rio by the Beach. Di video ini sekalian menunjukkan jalan ke pantai, saya berangkat lewat gerbang tol Lematang kemudian keluar lewat pintu tol Sidomulyo. Setelah keluar pintu tol Sidomulyo belok ke kiri, tidak jauh dari lampu merah ada Alfamart. Sebelum Alfamart ada gang yang ada gapuranya, kita belok ke kanan dan tinggal ikuti jalan ini untuk sampai ke pantai. Thank you.
Setelah mengikuti jalan ini, kita akan menemukan gapura bertuliskan Rio by the Beach dan kita belok ke kanan untuk langsung ke pantai, dan akses jalan ini baru dibuka oleh pantai jadi masih bergelombang tapi lumayan bagus, kalau hujan juga enggak bikin mobil atau motor kita kepatar. Sebelum sampai ke pantai kita dikenakan retribusi parkir, untuk kendaraan mobil dikenakan biaya Rp10.000 untuk sekali parkir. Parkiran untuk kendaraan mobil lumayan luas dan ketika akan parkir kita akan diarahkan dan dibantu oleh petugas yang ada. Dari ujung laporan kapal itu. Panas ya, Pak? Ini adalah tempat pembelian tiket dan pintu masuk untuk menuju ke pantai. Setelah masuk kita akan disuguhkan pemandangan yang bagus dari tebing, dan pantainya berada di bawah tebing, untuk ke pantai kita tinggal jalan ke bawah saja, oh iya harga tiket masuknya Rp35.000 dan kita sudah bisa menggunakan semua fasilitas yang ada.
Bagi orang tua ketika hendak menuju ke pantai diharapkan untuk berhati-hati karena jalannya lumayan terjal, tapi ada juga kendaraan yang disiapkan untuk antar jemput orang tua yang kesulitan untuk turun ke pantai. Rio by the Beach menjadi pantai pertama di Lampung Selatan yang mengusung konsep back to nature. Wisata pantai Rio by the Beach kurang lebih 90%-nya adalah bangunan yang terbuat dari bambu dengan tujuan untuk mempertahankan keindahan alam aslinya. Dengan konsep ini harapannya dapat menarik wisatawan baik, lokal, nasional maupun internasional. Toilet dan tempat bilasnya bersih dan rapi, semuanya terbuat dari bambu dan terkesan alami. Terdapat kantin yang menjual berbagai macam makanan serta minuman. Ketika sampai di pantainya, semua capek dan lelah selama perjalanan seketika hilang ketika kita merasakan lembutnya pasir pantai, angin sepoi-sepoi, suara deburan ombak serta birunya air laut. Tanpa berlama-lama, ayo tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Selamat menonton. Thank you.
ya. Ya ada kuncinya. Thank you.
Mereka malah tak mau. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini.